Hi everyone. Bencana alam adalah kejadian paling mengerikan di muka bumi ini. Manusia yang tinggal di dunia ini pun hampir semuanya pasti pernah merasakan bencana alam dari yang besar sampai kecil sekalipun. Disebut mengerikan karena bencana alam yang terjadi biasanya efeknya sangat besar. Bisa menghancurkan infrastruktur suatu kota dan paling parah adalah memakan banyak warga yang terdampak. Nah, berikut ini adalah beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia 2021. Angin kencang Kudus. Ratusan rumah warga di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung pada Kamis 21 Oktober 2021 sore. Dikutip dari murianews.com, total 106 rumah di 4 desa di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus yang terdampak angin puting beliung. 4 desa yang terkena angin puting beliung itu yakni Desa Medini, Desa Kalirejo, Desa Gelagahwaru, dan Desa Lambangan. Sementara di Desa Kalirejo ada sekitar 19 rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung itu. Sedangkan di Desa Lambangan dan Medini, ada 3 dan 2 rumah yang mengalami kerusakan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kudus, Dwi Yusi Sasepti, mengatakan kejadian angin puting beliung yang disertai hujan deras itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pihaknya saat ini fokus pada penanganan rumah warga yang terdampak. Penanganan darurat akan dilakukan berupa pembenahan genting warga melalui karya bakti TNI, polisi, dan warga sekitar. Banjir Purbalingga. Banjir bandang yang terjadi di dua sungai, yaitu Ideng di Panustupan dan Sungai Karang di Tanalum pada Rabu 20 Oktober sore, menyebabkan objek wisata Curug Karang di Tanalum, Kecamatan Rembang, rusak. Kerusakan di bagian wahana swafoto dan lingkungan sekitar objek wisata. Kepala Desa Tanalum, Ujang Jatmiko, menjelaskan banjir yang datang sekitar pukul 16.30 itu membawa material lumpur dan kayu, menghantam pondok selfie dan beberapa kerusakan di pinggir sungai. Sementara di Panusupan, aliran sungai Ideng menghantam lahan di kanan dan kiri, namun tidak sampai parah mengena ke perkampungan warga. Tanah runtuh Banjarnegara. Curah hujan cukup tinggi mengakibatkan tebing setinggi 4 meter di Dusun Sidakarya, Desa Melaya, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah, runtuh. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjarnegara, tebing runtuh dan menimpa salah satu rumah warga. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, peristiwa tanah runtuh itu terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Dikutip dari informasi perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir masih dapat berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga Jumat 22 Oktober. Adapun kondisi tersebut dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi
seperti banjir, banjir bandang, angin kencang, dan tanah runtuh. Angin puting beliung Sumedang. Angin puting beliung merusak sejumlah rumah warga di Desa Marga Mekar dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 21 Oktober 2021 malam. Angin kencang itu juga merobohkan tiang listrik dan menimpa rumah warga. Sedikitnya, 3 bangunan di 3 titik di 2 desa tersebut rusak di bagian atap akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras yang melanda sejak Kamis petang. Di Desa Marga Mekar, angin kencang menumbangkan sebuah pohon dan tiang listrik serta menimpa sebuah rumah. Sementara di Desa Sukajaya, sebuah kafe rusak di bagian atap dan satu rumah tertimpa rumpun bambu. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang juga melanda Kota Bandung dan sekitarnya. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertahanan dan Pertamanan DPKP 3 Kota Bandung, Jawa Barat mencatat 4 pohon tumbang di beberapa kawasan akibat diterpa hujan deras disertai angin kencang itu. Nah, itulah tadi bencana alam yang terjadi di Indonesia 2021. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bencana ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.